Pusat kita yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera kepada rakan-rakan yang bukan Islam. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat Senator Yusof Hussein, yang berhormat Tuan Haji Abdullah Yusof, Exco Kerajaan Negeri, yang berhormat Dr. Ismail Saleh, ADUN dan juga Exco Negeri Kedah, seluruh pimpinan PAS kawasan Sungai Petani, pimpinan Parti Keadilan, saudara David Lim, kelab menyokong PAS, seluruh pegawai-pegawai kerajaan daripada JKK sampailah pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai kerajaan persekutuan, seluruh para hadirin, hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama sekali lagi. Kalau tak silap saya, kita ceramah di tempat ini dekat-dekat dengan pilihan raya umum tahun lepas. Dan sekarang kita bertemu semula. Warta berita tadi kecoh. Sudah keluar waran tangkap. Saya pun terkejut. Yang mula-mula telefon saya, isteri lah. Dia kata, duk di balai mana? Sebab itu kebiasaanlah soalan isteri saya. Saya kata, duk dalam kereta. Dia kata, ni dalam radio kata waran tangkap. Nak tangkap pasal apa? Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ni kita dapat bersama. Saya sampai di Pulau Pinang pukul 10 semalam untuk hadir ke mahkamah pagi tadi. Saya datang juga kerana malam ini ceramah di Sungai Petani. Malam besok ceramah di Kulim. Malam lusa di Kota Ok, Kuala Batah, Belik Sana Sungai. Sempena dengan perbicaraan di Mahkamah Nibong Tebai, 3 hari, 20, 21, 22. Bercara pagi, malam saya ada masalah untuk ceramah. Sebelum saya bertolak daripada Kuala Lumpur, peguam saya, Haji Hasmuni, pejabatnya, telefon. Magistrate tak ada. Oleh itu, bicara tak jadi. Orang yang kena tuduh, tak perlu pi. Saya kata, saya dah beli tiket kapal terbang, kena pi jugalah. Sebab malam dah ceramah. Saya pun naik kapal terbang, turun di Pulau Pinang malam pukul 10. Semalam kita sembang gebang-gebang sampai pukul 2-3 pagi. Pagi tadi tak pergi mahkamah. Aku masak gulai kambing. Panggil kawan-kawan berkat pergi makan. Sebab peguam kita kata tak perlu pergi. Rupanya mahkamah keluar waran tangkap. Tak apalah. Besok saya pergi lah. Peguam kita kata kena pergi mahkamah besok. Tak apa, saya pergi. Sebab saya ni rakyat yang baik. Sentiasa ikut peraturan. Bila peguam kata, tak usah pergi, aku tak pergi.
Bila peguam kata hari ni, besok kena pi. Kita pi. Esok sebelum pukul 9 terpacak ada di mahkamah. InsyaAllah. Jadi waran tangkap tu duduk bimbang lah. Saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan kawan-kawan saya 9 orang lagi pun kami akan sampai mahkamah besok. Dan insyaAllah waran tangkap itu dapat dibatalkan. Hadirin yang dihormati sekalian, biasalah sekarang saya hadapi 3 kes mahkamah. Satu di Ribun Tebai, 2 di Kuala Lumpur. Jadi jadual kita duk atok sesuai dengan kes mahkamah. Yusuf Hussein tonok lah dia pergi Dewan Negara. Aku kena pergi mahkamah. Hadirin sekalian, giliranlah dulu kita dah 3 penggal berada dalam Dewan. Saudara yang dihormati sekalian, saya berkeyakinan penuh, walaupun kita memerintah negeri Kedah, perjuangan kita perjuangan parti, parti yang menguasai kerajaan. Kerajaan boleh datang dan boleh pergi. Kita biasa merintah Kelantan, kita biasa hilang Kelantan. Kita biasa merintah Terengganu, kita biasa hilang Terengganu. Yang pentingnya kerajaan hilang, parti tak hilang, pas. InsyaAllah kita biasa merintah Kedah, kita tak hilang negeri Kedah insyaAllah. Tapi parti tetap ada. Walaupun kerajaan hilang, parti tetap ada. Kita nak memelihara parti. Salah satu cara nak memelihara parti, parti mesti ada kewangan yang cukup. Maka dia hanya datang kepada tuan-tuan. Saya lancarkan kutipan derma itu. Aku pusing-pusing nak pihak itu lah tu. Jadi para petugas diminta bertemu dengan setiap orang untuk menerima sumbangan untuk kita mempertahankan parti jemaah ini. Kereta KS6570 telah ubah. 6570. Ubahan dia ganggu lalu lintas orang. Petugas kutip lah. Malam ni dia ramai ni. Lepas Bukit Selambau ni nampak semangat tu tak habis lagi. Lepas ni penanti pula kita landau gitu ya. Nampaknya kita lawan dengan bebas ya. Najib tu Razak, dia lawan dengan Mongolia ada berani. Dengan kita dia tak berani. Harga getah dah naik balik arah sikit. Tapi orang kot ni motong tak banyak. Banyak orang ke laut. Orang ke laut duit banyak, temenung RM8 sekilo. Para petugas, harap bertemu dengan setiap mereka yang hadir. Markas kita akan terus bergerak, parti kita akan terus bergerak. Kebajikan melalui parti kita akan terus bergerak. Kerja-kerja untuk menguatkan jemaah kita akan terus bergerak. Semuanya itu memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tadi tuan-tuan dah dengar lah yang berhormat Yusuf Hussein. Ingat lagi tua ni dia ceramah seluruh, deras sepatu dia. Saya lain lah, saya dah seluruh, saya tua lah. Kata ke orang pun tak rasa ni. Nak kata apa, Paklah Bedui balik jadi tok siap masjid yang lah ni. Saya tak kata. Bila tak jadi Perdana Menteri, saya ingat bertanding untuk siap masjid pun kalah. Selesai hari belum? Saya walaupun teruskan kutipan,
Saya bagi pihak PAS kawasan Sungai Petani, bagi DUN Pantai Merdeka dan cawangan Batu Lentang ini, mengucapkan jazakallah kasiran, terima kasih tidak terhingga di atas sumbangan yang tuan-tuan telah beri, sedang beri dan akan beri. Semoga Allah mengurniakan segala bentuk keberkatan di atas dekat.